lagi sama aku Bella Angelina di Radar Malang Online. Kali ini di depanku udah ada Rightme Cordless Vacuum Cleaner tipenya S1E. Jadi tuh ini tuh merupakan vacuum cleaner keluaran dari brand Xiaomi. Jadi Xiaomi itu gak cuma jualan smartphone, gak cuma jualan smartwatch, gak cuma jualan smart TV, tapi sekarang juga jualan vacuum cleaner. Nah, ternyata si Rightme Cordless Vacuum Cleaner ini udah menangin banyak banget award. Salah satunya ada iF Design Award 2018, Red Dot Award 2018, DFA Design for Asia Award 2018, Gold Winner 2018, Good Design Award 2018, dan Taihu Award 2018. Jadi, udah dipastikan banget kalau si Rightme Cordless Vacuum Cleaner ini merupakan vacuum cleaner yang mantul. Kalian bisa dapetin si Rightme Cordless Vacuum Cleaner ini seharga Rp3.099.000 aja. Bisa kalian beli di Erafone Store, baik di Shopee-nya, di Tokopedia-nya, di webnya airspace.com maupun di Urban Republic Store. Jadi kalian pasti penasaran banget kan seberapa canggih sih Rightme Cordless Vacuum Cleaner ini? So stay tuned. Jadi, ini merupakan bagian-bagian yang ada di dalam kotak Rightme S1E. Yang pertama ada main machine atau mesin utamanya. Selanjutnya ada metal connecting rod atau penghubung mesin utama dengan brush. Ini ada electric brush untuk membersihkan lantai atau karpet. Ada little brush untuk menjangkau tempat yang sempit. Selanjutnya ada charger. Ada magnetic wall mounts untuk menempelkan Rightme S1E. Dan yang terakhir ada filter tambahan. Oke, sekarang aku mau coba rakit Rightme Cordless Vacuum Cleaner kita. Nah, ini tuh mesin utamanya. Mau langsung aku rakit sama connecting rod-nya. Terus kita coba electric brush-nya. Ini, jadi dia tuh punya dua model ya, ada model panjang sama model pendek. Kalau model pendek itu tinggal lepas aja si connecting rod-nya. Ini tuh brush yang digunakan untuk membersihkan karpet maupun lantai, jadi dia lebih lebar gitu. Terus brush satunya ini untuk membersihkan bagian-bagian yang susah banget dijangkau, kayak pojokan tembok, terus bagian sela-sela tembok, kayak gitu-gitu. Nah, mungkin bisa langsung coba aja ya. Nah, ternyata si Rightme Cordless Vacuum Cleaner ini punya dua tombol. Yang pertama ini merupakan tombol power on sama power off-nya. Terus di sebelah sini itu ada tombol untuk mengatur kecepatan. Jadi si Rightme Cordless Vacuum Cleaner ini punya dua kecepatan. Yang pertama low dan yang kedua high. Di belakang sini juga ada lubang untuk memasukkan chargernya. Nah, Rightme ini tingkat kebisingannya rendah atau setara dengan 72 dBA. Membuat vacuum S1E ini menjadi lebih hening dan nyaman digunakan. Vacuum ini dapat melakukan pemisahan debu otomatis sehingga dipastikan anti penyumbatan. Padahal saat membersihkan tidak terlihat ada banyak kotoran, tapi ternyata Rightme efektif membersihkan debu yang berserang di karpet. Mari kita lihat. Wow. Oke, jadi itu review singkat Rightme Cordless Vacuum Cleaner tipe S1E. Buat kalian yang mau beli langsung aja ke Erafone Store. So, see ya.